Guys, selamat datang di video tutorial OS atau operating system. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara instalasi Windows 3.1. Yang harus kita lakukan di sini adalah sudah terinstall disk operating system. Nah, jadi pastikan disk operating system ini sudah terinstall terlebih dahulu. Kita coba jalankan virtual box-nya. Oke, ya, jadi kita akan install. Nah, oh, ini kita harus masukkan disk drive A nya. Nah, jadi di dalam settingan, kemudian di storage, nah ini kita masukkan copy disk drive dari instalasi OS Win 3.1. Oke, kita matikan dulu. Nah, settingan, kemudian pada storage klik icon plus, pilih choose disk, kemudian add. Nah, oke, kita masuk ke Windows 3.1. Di sini ada 8 disk. Yang pertama kita masukkan di sini adalah disk 1. Oke, kemudian untuk display kita naikkan 16 aja cukup ya, 16 MB. Kemudian boot order, ya, jadi untuk boot order floppy ya kita ke bawahkan, dan untuk booting pertama adalah hard disk yang sudah terinstall di operating system. Jadi kita coba masuk ke drive A. Ya udah bisa ya. Nah, tinggal setup. Kemudian enter. Kemudian enter aja. Nah. Oke, kemudian di sini diminta untuk Windows 3.1, Windows 3.1 ini meminta disk 2-nya. Nah, klik kanan pada bagian floppy yang ini. Klik kanan pilih disk drive. Kemudian klik yang kedua disk 2-nya. Nah, kemudian klik area virtual mesinnya, klik. Kemudian enter. Nah, kemudian disk 3. Nah, kemudian enter, klik dulu ya si virtual mesinnya. Oke, kasih nama misalkan ADM. Oke, okay, continue. Nah, kemudian di sepat klik kanan. Nah, kemudian disk 5 kanan di floppy disk drive nya disk berapa ini, disk 5 ya. Oke, kemudian disk 6. Nah.
Kemudian, skip tutorial aja, nah ribut. Oke, kita lihat apakah sudah terinstall Windows. Nah, ada folder Windows ya, masuk di folder Windows. Oke, dir win. Nah, panggil win. Ya. Oke, nah ini tampilannya ya. Kita coba lagi. Di setting, nah kita keluarkan storage ini di sini kita hapus dan di sistem tetap hard disk yang di sebagai boot utama. Masuk CD Windows di langsung aja Win. Di sini ada Control Panel ya. Panel desktop, nah ini seperti tampilan desktopnya ya. Ini masih ada jadul ya ini. Oke. Kemudian ada untuk waktu internasional apa ini? Nah untuk bahasa ya, jadi bahasa. Oke, cuman dua ada country sama United States ya. Jadi,